Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget lagi guys. Jadi hari ni kita nak buat camera sample test untuk peranti Redmi yang terbaru, terhangat, termurah, terbajet, iaitu Redmi 9. Jadi ini adalah dia punya rakaman daripada kamera hadapan, 1080p 30 frames per second untuk ke depan dan ke belakang lah. Dua-dua sama saja dia mampu merekod sehingga 1080p saja. Jadi hari ni kita akan jalan di Bandar Melaka dekat area Formosa ni. Korang cuba tengok dari segi rakaman dia, stabilization dia macam mana. Okay, dynamic range semua okey ke? So depan ni kita akan tukar kepada kamera-kamera lain. Mode yang nama kita akan ambil tapau dua-dua. So jom. So sekarang adalah rakaman daripada kamera belakang Redmi 9. Alright. So nampaknya hari ni banyak pelancong dah mula datang ke Bandaraya Melaka. Beca-beca sudah mula bertebaran mencari rezeki guys. Itu dia. Alright. Itu dia baby shark dudu-dudu katanya. Alright. Alright. So jom kita naik tangga ni. Woi, mengah juga ni. Korang boleh tengok dari segi stabilization macam mana. So ini adalah rakaman ultra wide nya. Alright, ultra wide ni sesuai kita ambil dalam tempat-tempat yang tak begitu luas lah. Alright. Guys, ini adalah mode malam guys. Ui, gelap betul guys. Okay, belakangnya diamond nampak tak? Alright, mode malam Redmi 9. Okay, so far nampaknya memang kelam kelabu ni lah. Berbeza dengan peranti lain yang aku cuba tadi, dia agak sedikit menangkap cahaya. Yang ini memang gelap habis ni. Alright, so jom kita bertukar kepada kamera belakang guys. Jom. So, ini adalah kamera belakang 1080p 30 frame per second guys. Cuba tengok bulan. Alright. So far memang kelihatan gelap. So cuba tengok stabilization ni semua macam mana. Jom kita jalan-jalan sikit keluar. Alright. Okay, itu dia Aiman sedang mencuba peranti S20 Plus. Alright. Okay.
So guys, sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Selesai sudah kita punya camera sample test untuk peranti Redmi 9. Sebuah peranti mampu milik yang murah teruk guys. So far kamera dia aku puas hati lah. Kena dengan harga dia. Yes, memang kamera yang bagus dengan tanda harga yang tepat sama sekali. So guys, sampai bertemu lagi di video datang. Macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan klik bell notification icon untuk menerima update-update tinggi ini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi video datang. Assalamualaikum guys. Ciao.